Imbauan supaya penyelenggaraan ibadah salat Jumat dihentikan sementara waktu selama COVID-19 masih mewabah. Namun berbeda di Kabupaten Majalengka, DKM Masjid Al-Imam Majalengka masih membuka pintu bagi warganya untuk bersembayang. Himbauan ini diperuntukkan bagi wilayah-wilayah dengan tingkat penyebaran COVID-19 tinggi. Sebagaimana fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi yang terjadi akibat wabah COVID-19, orang yang terpapar COVID-19 juga diminta tidak melaksanakan salat Jumat di tempat umum. Himbauan itu disikapi DKM Masjid Al-Imam Kabupaten Majalengka dengan menggulung karpet masjid dan menyarankan agar jemaah membawa sendiri sajadah dari rumahnya masing-masing. Di Kabupaten Majalengka hingga saat ini, terdapat 141 orang dalam pengawasan dan 3 pasien dalam perawatan di Rumah Sakit Majalengka dan Gunung Jati Cirebon. Pemerintah Kabupaten Majalengka mengharapkan masyarakat sadar dan menjaga jarak saat beribadah bagi yang sedang berpenyakit. Pelaksanaan Jumatan di Majalengka insya Allah akan tetap dilaksanakan seperti bagaimana biasanya. Dan supaya para jemaah untuk membawa sejadah masing-masing. Ketika di sana, Ewan Ubi hanya menyentuh satu kepada orang yang merasa punya penyakit. Ewan Ubi agar sadar, ya, dengan adanya antisipasi virus corona, maka diharapkan orang yang merasa dirinya punya ya sedikit mungkin itu esa batuk agar dalam sholat Jumat dipisahkan diri. Pada akhirnya semuanya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Termasuk kita pun pemerintah Majalengka hanya menghimbau sepanjang masyarakat melaksanakan ibadah sholat Jumat, prinsip yang utama bagaimana kita ikut mencegah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.